Kata Pena dan Rizky Ridho atas kemenangan comeback Persija Jakarta vs Madura United di Piala Presiden. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan di laga pertamanya melawan Madura United dengan skor 2-1 di turnamen Piala Presiden 2024 Grup B, Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Tampil di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Persija Jakarta sempat dikejutkan lebih dulu dengan gol cepat Madura United yang ditorehkan Haudi Abdillah di menit 9. Tertinggal 0-1, Persija Jakarta kemudian menyamakan skor melalui aksi Riko Simanjuntak di menit 42. Gol kemenangan Persija Jakarta kemudian dicatatkan oleh Gustavo Almeida yang tampil dari bangku cadangan. Striker asal Brasil itu sukses mencetak gol di menit 67 sekaligus mengantarkan Persija Jakarta menang 2-1 di laga itu. Kemenangan comeback Persija Jakarta ini pun disyukuri bek Rizky Ridho. Jangkar bertahan milik Persija Jakarta itu mengakui bahwa timnya telat panas sejak kick-off laga dimulai. Imbasnya, gawang Andri Tani Ardiasa akhirnya jebol di menit-menit awal pertandingan berlangsung. Alhamdulillah pertandingan hari ini berjalan lancar dan kami dapat 3 poin. Tapi, untuk babak pertama benar kata Coach Carlos Pena, bahwa kami belum siap. Dari pemanasan pun Coach bilang kurang baik dan saya mengalami sendiri, kata Ridho dikutip Tribun Bali dari laman resmi klub. Namun berkat kerja keras tim dan instruksi dari pelatih, Persija Jakarta akhirnya bisa menyamakan kedudukan bahkan sukses meraih kemenangan di babak kedua. Kemenangan ini diakui Ridho akan menjadi modal berharga untuk menghadapi laga berikutnya melawan Arema FC pada Lusa. Alhamdulillah kami bisa membalikkan keunggulan jadi 2-1 dan itu jadi modal penting untuk bisa lebih baik lagi di laga selanjutnya, tuturnya lagi. Sementara itu, menanggapi kemenangan Persija Jakarta, pelatih Carlos Pena mengakui bahwa timnya masih memiliki sejumlah kelemahan. Dan hal itu terlihat jelas pada laga babak pertama, Pena melihat timnya masih belum siap dengan pola permainan cepat yang diusung oleh tim lawan. Pada babak pertama kami bermain kurang baik. Sepertinya terlihat kami tidak siap dengan intensitas pertandingan cepat hingga akhirnya kemasukan gol, kata Pena. Pelatih asal Spanyol itu pun berjanji akan memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh timnya. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi kami setelah melihat semua pemain di 3 pertandingan tersebut, tambahnya.